Subscribe to Happy TV, like and share. Okay, bye. Nah, kata Bu Guru, aku udah suruh beli buku modul. Kalau nggak beli buku modul, aku nggak dikasih nilai. Kenapa begitu, gurumu? Nilai ya nilai, buku ya buku. Kenapa bisa tidak beli buku, tidak dikasih nilai? Lah, jadi nulis nilainya di mana, Mak, kalau bukan di buku? Di tembok. Oh, ya juga ya. Berapa harga bukumu? Harga buku modul kan 25.000. Tapi kalau aku bilang segitu, pasti nggak dilebihin. Aku bilang 30 aja, lumayan 5.000. Jangan. Kamu harus jujur. Bohong itu tidak baik. Jangan dengerin dia. Bohong itu baik kok. Buktinya nanti kamu dapat uang lebih. Iya juga ya. Tapi pokoknya jangan, nanti dosamu tambah banyak. Kamu harus jujur. Udah, jangan dengerin dia. Bilang aja langsung 30.000. Oke, sudah aku putuskan. Mah, harga bukunya 50.000. Oh iya, ini uangnya. Kamu belajar baik-baik ya. Baik, Mah, aku pergi dulu ya. Mah, ternyata harganya 100.000, Mah. Aku baru ingat. Astaga, ini manusia lebih licik daripada setan. Mah, aku pergi ya, Mah. Iya. Mah, aku pergi. Iya. Aduh, Mama gak apa-apa banget sih. Ma, aku pergi sekolah ya, Ma. Iya, pergi sana. Nggak usah pakai teriak-teriak. Oh, uang jajanmu. Ini. Makasih, Ma. Aku pergi ya. Iya, hati-hati, Na. Iya. Uangnya kok 50.000? Pasti Mama ngira uang ini 10.000. Kamu harus mengembalikan uang itu. Kamu harus menjadi anak yang baik. Alah, nggak usah. Kamu pakai pamer aja uangnya. Traktir teman kamu. Ide bagus. Sedekah ya, Wak. Tapi itu perbuatan yang tidak jujur. Jangan kamu lakukan. Kembaliin sana uangnya. Udah, jangan dengerin dia. Pakai aja uangnya sana. Jangan. Kembaliin uang itu sama mama kamu. Kamu harus berbuat jujur. Baiklah, aku harus mengembalikan uang ini. Lihat saja, kamu akan menyesal. Di rumah. Mama, kok mama kasih aku uang 50.000? Kan harusnya 10.000. Oh iya, astaga. Salah lihat mi mama itu. Pakai mi saja itu uang semua, pakai semua, Mai. Yang benar, Ma. Iya, nak, pakai saja semua karena kamu sudah jujur sama mama. Yeay, asik. Damai sekali. Jujur itu bagus, kan? Dasar anak bodoh. Itu kan uang palsu. Yang seger-seger enak nih. Angkotnya masih lama kan? Masih lama kan? Jangan sampai nanti aku tinggal pas lagi beli. Ah, masih lama deh. Mas, es cendolnya sebaskom ya, Mas. Cepat, Mas, nanti angkotku datang, Mas. Nih, mau beli apa, Dek? Satu aja, Mas, sebaskom ya. Enggak ada yang sebaskom, gila kau ya. Ya udah, Mas, satu tangki aja ya, Mas. Full. Gila kau, yang enggak ada setangki. Saya ini jualan cendol, bukan jualan bensin. Aduh, ya udah deh, Mas, yang ada-ada aja. Dari tadi kayak. Aduh, Mas, cepat, Mas, cepat, Mas, angkotku udah datang. Sini. Untung aku gak ditinggal. Aku lupa bayar Mas cendolnya. Aduh, gimana nih, mana udah jauh lagi. Aduh, gimana nih. Biarin aja, pasti Masnya gak ingat. Udah, kamu gak usah bayar. Jangan dengerin dia, itu perbuatan tercela. Nanti dosamu tambah banyak. Kamu jangan tambah lagi, besok aja kamu bayarnya. Jangan dengerin dia, itu udah rezeki kamu. Kapan lagi kamu dapat es cendol gratis? Iya juga ya. Tapi pokoknya itu perbuatan gak bagus. Kamu harus bayar besok. Oke, besok aja deh bayarnya. Damai sekali, anak pintar. Keesokan harinya. Aduh, mas-masnya kemarin masih jualan gak ya? Oh, di sana. Mas, kemarin aku beli cendol, kembalannya lupa. Dasar manusia munafik. Oh. Damai sekali, kembalian. Uangmu pas kemarin. Bu, jeruk perasnya satu ya. Oh, iya deh. Duh, kasian banget adek ini. Pasti dia capek dan kehausan. Kamu beliin dia aja. Pasti dia senang banget kalau kamu beliin. Hitung-hitung sedekah. Alah, gak usah. Dia masih kuat kerja itu. Gak usah kamu sedekah sama orang kayak gitu. Habis-habisin uang kamu aja. Jangan dengerin dia. Sesama manusia harus saling tolong menolong. Alah, gak usah. Kamu simpan aja uang kamu. Kamu tabung. Itu bagus juga sih. Tapi tetap aja. Kamu harus menolong sesama. Baiklah. Bu, jeruk parasnya tambah satu lagi ya. Oh, iya deh.
Bagus, damai sekali. Anak pintar. Beberapa saat kemudian. Ini, Dek. Makasih, Bu. Hai, adik kecil. Kamu jangan minta-minta di sini. Kamu di lampu merah aja. Pasti banyak yang ngasih. Sana, pergi. Pasti orang-orang pada bilang aku baik sekali. Cantik loh. Nanti lo jadi kan mampir ke rumah gue? Jadi dong, Dasti. Gimana, nanti lo juga ikut kan? Aku ngikut aja sih. Fix kita party di rumah. Mama kamu emang kemana, Mac? Lagi keluar dia. Biasa, ibu-ibu. Oke, nanti gue nyuruh Bobby beli nasi padang. Gimana? Wih, enak tuh, Dasti. Asik. Beberapa saat kemudian pulang sekolah. Dimas, ayo sini naik. Kita bonceng tiga, Mac. Iya, ayo sini cepetan. Gue sama Bobby aja deh. Naik aja sini. Yuk, Wati. Oke, deh. Siap ya. Di rumah. Ayo, ayo sini masuk, guys. Iya. Apa lu benar-benar enggak ada kan, Mek? Iya, enggak ada kok. Tenang. Aman. Bobby, nasi padangnya mana? Waduh, oh iya. Bentar ya, gue beli dulu. Beberapa saat kemudian. Ini nasi padangnya. Bobby, sejak kapan kamu ada di sini? Sejak aku mencintaimu. Cie. Ya, apaan sih? Cuma nasi sama sambal hijau doang. Wah, nasinya kayaknya ketukar deh. Gak apa-apa, ini enak tahu. Bentar gue bikinin kalian Kenzel Crispy Chicken Nugget. Biar kayak Tanboy Kun, ya. Ini dia si biru Kenzel Crispy Chicken Nugget. Mari kita goreng. Sada, ayo kita makan. Ini pasti enak banget nih. Wah. Ayo makan. Oh my god, Kenzel Crispy Chicken Nugget, dagingnya tebal, cocok banget gantiin ayam. Iya benar, extra crispy, kriuk-kriuk di setiap suapan. Temanmu semua ini? Iya, Ma. Makan yang banyak ya, Nak. BTW apa aku bikin di sini? Rumah kita di sebelah. Ini rumah tetangga. Hah? Lu kenapa sih, Mek? Lu lagi ngeliatin apa? Gue? Aku cuma mau bilang. Apa ngomong? Kamu bisu ya? Mek Yanti. Ngomong bangke. Aku cuma mau bilang. Lo marah sama gue? Kita masih bestian kan? Hah? Kita masih bestian kan? Soalnya lo diam terus, nggak ngajakin gue ngomong. Mek, kita baru ngomong ya 10 menit yang lalu.